Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah, seperti biasa teman-teman, setelah bangun tidur pagi hari dan sebelum saya melakukan aktivitas, saya selalu bikin kopi sebagai mood booster dan penyemangat saya untuk melakukan kegiatan pada hari itu gitu ya. Tapi lihat-lihat dulu teman-teman, kalau lambung saya kira-kira nggak nyaman ya saya nggak bikin kopi, biasanya bikin teh. Yang penting setiap pagi itu saya wajib minum air hangat. Nah ini teman-teman, karena saya tuh punya nasi satu mangkok ya, bingung mau diapain, jadinya ya udahlah saya mau bikin nasi goreng aja. Cuma nasi gorengnya itu saya pakai baceman bawang aja karena masih ada sisa sedikit gitu, saya belum bikin lagi, nanti nunggu habis dulu ya. Karena kalau saya mau masak nasi, kan ada nasi baru, pasti nasi lamanya itu kan nggak kepake ya, sayang dibuang teman-teman. Jadi ya udah saya manfaatin aja untuk bikin nasi goreng. Nah untuk bumbunya hanya baceman bawang aja, kemudian dicampurin sama saus-sausan gitu ya, ada saus tiram, ada kecap asin, minyak ikan, minyak wijen, terus kaldu bubuk, kecap, saus, udah seperti itu aja teman-teman. Jadi nasi gorengnya itu simple, nggak pakai ulek-ulek bumbu ya. Nah kalau pengen pedes ya tinggal ditambahin pakai saus sambal aja gitu teman-teman. Kalau ada bubuk cabai atau kayak bon cabai gitu ya silahkan, nggak apa-apa, cuman saya nggak ya. Nah ini udah masuk semua ya, saya juga pakai telur supaya nasi gorengnya juga rasanya gurih ya, nggak hanya nasi doang, karbo doang teman-teman. Saya tambahkan telur dan tadi ada sisa bakso tinggal 4 butir, saya masukkan aja gitu ya. Terus masukkan kecap ya teman-teman. Jadi untuk asin-asinnya itu saya pakai kecap asin sedikit, terus pakai kaldu bubuk juga gitu. Nah ini saya ambil nasi untuk bekalnya Mbak Tita, karena semalam tuh sebenarnya saya udah ngungkep ayam ya untuk bekal anak-anak gitu. Jadi ini saya goreng seperlunya aja teman-teman, karena sarapannya pakai nasi goreng, terus ayam gorengnya itu hanya untuk bekal ya. Jadi nanti sisa ayamnya itu mau saya masukkan ke wadah untuk stok lauk ketika nanti kepepet bangun kesiangan, atau supaya nggak buru-buru gitu ya teman-teman. Nah jadi Mbak Tita tuh maunya bekalnya ayam goreng sama sambal aja gitu teman-teman, yang praktis katanya. Terus nanti pakai lalap timun gitu. Nah ini saya goreng ayamnya sedikit ya. Kemudian saya sudah goreng bawang merah, tomat, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Kemudian ini mau bikin sambal tomat goreng gitu ya. Terus terasinya itu nggak saya goreng ya teman-teman, saya bakar aja karena kalau digoreng nanti baunya kemana-mana gitu. Nah udah tinggal diulek-ulek aja seperti ini, jadi kayak sambal Lamongan, cuman saya nggak pakai kemiri ya teman-teman, hanya cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, terasi, udah. Nah karena Mbak Tita tuh senengnya bawa bekal pakai wadah tupperware yang bulat seperti itu, katanya tuh lebih enak bawa bekalnya itu wadah yang lebar seperti itu, nggak usah terlebanyakan sekat katanya teman-teman. Jadi ya udah tinggal dimasuk-masukkan aja ya. Nah ini nasi gorengnya udah siap ya untuk anak-anak aja. Kalau saya mah gampang makannya nanti-nanti aja gitu. Dan mohon maaf kalau saya bikin video terlalu pagi, itu biasanya videonya cahayanya kurang bagus ya teman-teman, terlalu kuning, karena saya memang pakai lampu kitchen set gitu yang warnanya warm red gitu teman-teman. Nah ini siang harinya ya teman-teman, saya mau masak nasi dulu, karena tadi kan nasinya tinggal satu mangkok, saya bikin nasi goreng. Karena saya juga belum sarapan, tadi kan hanya bikin nasi goreng 2 piring aja untuk anak-anak. Jadi ini sekitar jam 9-an kalau nggak salah ya. Nah kalau jam segituan tuh di dapur saya udah terang, udah bagus kalau untuk bikin video. Kalau terlalu pagi atau terlalu malam itu kurang bagus teman-teman, karena lampunya itu kan harus terang banget kalau untuk bikin video ya. Jadi ya mohon maaf kalau videonya tadi itu ada yang gelap ya. Nah ini saya masukkan dulu piring-piring yang sudah dicuci, sudah kering, supaya nanti kalau pas saya masak itu dapurnya lega teman-teman, nggak terlalu sempit kebanyakan barang ya. Nah untuk
rak piring yang di atas ini khusus untuk piring-piring warna putih gitu teman-teman, sama cangkir-cangkir putih. Terus di sebelahnya itu random ya, saya naruh mangkok-mangkok, ada blender juga. Nah, kali ini saya mau bikin urap nih teman-teman. Jadi bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kencur, kemudian pakai cabe merah. Jadi tiba-tiba saya tuh kepengen banget urap karena di pasar di warung tuh tadi saya lihat ada kelapa, tapi ternyata tuh kurang muda ya. Terus ada sisa jagung manis satu. Kemudian karena saya nggak ada tepung-tepungan, pakai tepung yang instan aja teman-teman. Terus tadi saya juga beli ikan asin karena makan urap tuh enaknya pakai ikan asin. Nah, untuk sayurnya saya hanya pakai toge pendek sama bayam aja teman-teman. Untuk bumbu urapnya mau saya haluskan, diulek-ulek aja ya. Jadi saya potong-potong dulu cabenya supaya nggak terlalu panjang. Kemudian bawang merah, bawang putihnya juga saya iris dulu seperti ini. Kemudian tambahkan garam supaya pas menghaluskan itu nggak terlalu susah ya teman-teman. Karena kalau ada garamnya itu kan cepat halus seperti ini ya. Nah, ini udah siap. Kemudian kalau udah tinggal dimasukkan gula merah teman-teman. Jadi gula merahnya itu agak banyak kan, karena saya kepengen makan urap itu yang rasanya agak manis, gurih, dan pedes gitu ya. Nah, kalau udah tinggal dimasukkan kelapanya ya teman-teman, kelapa parut. Tapi sayang ya, ini tuh kelapanya nggak muda. Perasaan tadi pas saya lihat di plastik tuh kayak muda gitu, tapi pas dibongkar ternyata enggak. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ini tuh lumayan banyak kalau untuk bumbu di rumah. Jadi nanti kalau sisa tuh bisa untuk stok, disimpan aja di kulkas teman-teman. Nah, kemudian bumbunya ini ditumis menggunakan minyak sedikit aja kalau saya teman-teman. Ada yang sukanya ditumis seperti ini, ada yang sukanya dikukus, terserah masing-masing ya. Nah, kalau di kampung, kalau di desa itu bumbu urap pakai daun salam ya teman-teman, tapi saya enggak karena saya enggak punya. Dan kalau saya tambahkan asam jawa sedikit aja supaya bumbu urapnya itu rasanya komplit gitu teman-teman, agak manis, agak asam dikit aja, kemudian gurih dan pedas. Terus tadi saya sudah bikin adonan bakwan, jadi saya pakai tepung bumbu yang udah jadi aja gitu ya, tinggal dimasukkan, dicampur sama jagung manis, daun bawang sedikit. Biasanya saya kalau bikin bakwan jagung itu kan komplit ya, ada daun bawang, ada cabai merah, kemudian ada wortel juga, tapi kali ini pengen yang sat-sat. Lagian jagungnya juga cuma satu ya, hanya bisa dapat sedikit, 7 potong, pokoknya jadi 7 bakwan gitu deh teman-teman. Nah, karena bakwannya terlalu sedikit, jadi saya tambahkan pakai tempe teman-teman. Nah, karena apa nggak goreng ayam yang tadi, jadi ayamnya itu saya pakai untuk stok, untuk piranti kalau pagi-pagi saya tuh gugup atau bangunnya kesiangan gitu loh teman-teman, jadi nggak terlalu repot ya. Nah, ini ada ikan asin juga. Jadi tiba-tiba saya tuh kepengen makan urap yang pedes, terus ada ikan asinnya juga, ada bakwannya juga, terus ada tempenya juga gitu, terus pakai kerupuk. Udah membayangkan rasanya udah nikmat banget. Jadi saya tuh selera makannya ya seperti ini teman-teman, makanan deso gitu. Cuman untuk sayurannya tuh nggak komplit ya, hanya pakai bayam sama toge pendek aja. Nah teman-teman, karena saya tuh udah lapar banget ya, tadi pagi itu saya nggak sarapan, jadi ini tuh udah tanggung. Tadi masaknya sekitar jam 9-an gitu, kurang lebih ini ya jam 10 lebih lah baru saya makan. Masya Allah, ini tuh nikmat banget, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan saya. Rasa urapnya tuh ya pas banget sama keinginan gitu teman-teman. Kalau masak sendiri tuh lebih ini ya, lebih puas. Tapi ya itu, kadang-kadang tuh capek cuci piringnya sih kalau saya. Kalau masaknya tuh seneng, tapi yang nggak seneng tuh bagian cuci piring teman-teman. Nah, ini saya ambil semua lauknya ya, ada tempe, ada bakwan jagung juga. Tapi kalau bakwan jagung tuh saya lebih suka tidak pakai tepung instan teman-teman, saya bikin adonan tepung sendiri. Masya Allah tabarakallah, ini tuh masih panas, sudah nggak sabar pengen makan. Ini tuh urap enak banget loh teman-teman, rasanya tuh gurih, manis, ada asamnya dikit aja, terus pedes,
jadi bolak-balik ngomong ya. Teman-teman, makan dulu ya. Gimana nih hari ini, masak apa nih teman-teman? Jangan lupa sebelum makan, wajib berdoa dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Perkara makanannya mewah ataupun sederhana, yang penting kita tuh bersyukur. Karena kalau makanan itu tergantung selera lidah kita ya. Oke, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.